Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib atau nama ringkasnya SMART merupakan sebuah sekolah menengah kebangsaan yang terletak di Jalan Alor Akar. Bermula sebagai salah sebuah sekolah aliran Melayu antara yang terawal di Malaysia, Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib ini terus gah dalam melahirkan modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran tinggi, kreatif, inovatif dan berdaya saing. Selepas kemerdekaan, saya masih ingat lagi kan, arwah saya risau tentang perpaduan bangsa Melayu, Cina dan Indus masa selepas Pilihan Raya, memandangkan selepas Pilihan Raya dulu sekolah India hanya di estate, sekolah Cina di didirikan di apa ni, di Pak mining areas, dan sekolah-sekolah Melayu ni di kampung kan. Jadi apakah cara dia akan datang untuk menyatu padukan rakyat Malaysia? Jadi dalam pembubaran tu, saya masih ingat masa tu dia berbincang dengan Tun Abdul Razak kan. Jadi caranya ialah untuk kita mempunyai satu bahasa, bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan mempunyai sekolah satu jenis kebangsaan yang mana pengantaran bahasa Melayu diwajibkan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa yang kedua. Di awal pembukaannya, bersama kira-kira 280 pelajar perintis dan 20 orang guru, Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib diterajui oleh Encik Zulkifli bin Muhammad Hashim sebagai pengetua pertama. Menjelang tahun 2014, SMART kini menyambut ulang tahun penubuhannya yang ke-50. Dulu bila masuk datang SMART ni, masuk ke SABS tu, tumpang SABS. Masa itu tak ada apa. Semenjak tahun 1964 sampai sekarang, bermakna 50 tahun. Belakang SMART ni kan, dulu tak ada benda ni, kebun ni. Tapi selepasnya tahun 66, 67, 68, 69 tu, budak-budak SMART meningkat satu persatu. Sampailah tahun 70-an, diorang dengan inisiatif kerajaan Kepang ini membagi tanah tu semua untuk SMART. SMART dulu bila sebut kata SMART, orang semua tahu. Berdasarkan sejarah penubuhan awal, Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib diasaskan pada 12 Januari 1964 sempena nama Menteri Pelajaran Malaysia yang kedua, iaitu Dr. Abdul Rahman Talib. Perasmian sekolah pada 12 Jun 1967 telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Encik Muhammad Khair Johari, Menteri Pelajaran ketika itu. Menjelang tahun 1972, SMART dibahagikan kepada dua buah sekolah berasingan, iaitu SMART 1 dan SMART 2. Namun, mulai tahun 1973, sekolah ini disatukan semula. Pada 11 Oktober 1980, SMART sekali lagi berubah wajah dengan penambahan bangunan baru, iaitu Blok B dan Blok C, bagi menyediakan suasana pembelajaran yang lebih kondusif. Majlis perasmian tersebut telah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Pemangku Sultan Pahang, iaitu Tengku Abdullah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Bagi melahirkan pelajar yang lebih inovatif, menjelang tahun 1981, SMART kemudiannya membuka kelas rancangan khas RK bagi tingkatan 1. Ya, 1980-an ini tahun yang kita katakan tahun mula SMART mengambil pelajar rancangan khas. Kumpulan pertama 1981. First group lah 81. Kemudian 82 itu, masa tu kumpulan kami ini saya rasa seluruh negeri Pahang. Masa tu rancangan khas seluruh negeri Pahang, dari Rompin sampai Benta. Ingat Budu, Lipis, sehinggalah kawasan-kawasan yang kita rasakan luar bandar lah. Jadi pada masa itu berbeza sedikitlah.
mungkin ramai orang tak nak datang ke SMAD kan, sebab sekolah-sekolah yang dah terkenal pada masa itu, Sekolah Sultan Abu Bakar, Air Putih, SMK Air Putih juga pada masa itu sekolah yang menjadi pilihan ibu bapa. Jadi kami ini dibawa dari seluruh pelosok negeri Pahang untuk masuk ke SMAD sebagai kumpulan rancangan khas yang pertama. Ada dua kelas, satu kelas kuning, satu kelas putih. Sehubungan itu, mulai tahun 1999, SMAD telah dianugerahkan sebagai Sekolah Bestari dan seterusnya terpilih sebagai Sekolah Kluster Kecemerlangan pada 30 Mac 2007. Kegemilangan SMAD diteruskan lagi apabila menerima anugerah paling berprestij dalam bidang pendidikan di Malaysia, iaitu diiktiraf sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi pada 30 Oktober 2014. Peranan guru tu saya rasa melebihi yang diwajibkan. Peranan guru itu, terima kasih banyak. Kemudian kepada pentadbir sekolah. Pentadbir sekolah, saya rasa SMAD yang kita berjaya sampai ke tahap ini adalah kerana pentadbir yang baik. Baik, telus, tak ada sindung-sindung lah. Mana kelemahan kita atasi bersama, apabila kejayaan kita raya bersama. Tetapi biasalah, mengekalkan kejayaan itu susah. Mencapai kejayaan mungkin tak begitu susah, tapi nak mengekalkan itu. SMAD sentiasa fokus dengan misinya, iaitu melaksanakan pendidikan yang holistik untuk melahirkan insan terbilang melalui Permuafakatan Bestari selaras dengan visi SMAD, Pendidikan Cemerlang, Modal Insan Terbilang, serta berpegang pada cogan kata, ilmu, ihsan, bestari dan moto SMAD, mantap, berkualiti. SMAD terus gah melahirkan insan terbilang di mata masyarakat dan negara. Dari tingkat 4 sampai tingkat 5, saya memang aktif sebagai seorang pengakap dan memimpin pengakap pada masa itulah. Masa itu ada talentine kan. Itulah tempat kita mencurahkan bakat kita. Sempat belajar teater, menari kan. Memang kali, tetapi yang seni lukis tu yang lebih berjaya lah dalam hidup saya. Saya sekarang berumur 61 tahun. Ini buku saya, cerita-cerita motivasi untuk guru. Salah satu daripada buku yang saya tulis selepas saya bersara setelah berkhidmat dalam bidang pendidikan kurang 30 tahun. Jadi harapan saya terhadap SMAD untuk mengekalkan smartness-nya itu, baik dari segi pelajarnya, dari segi pengurusannya, dari segi masa depannya. Biarlah namanya SMAD dan performance-nya tetap SMAD. Dalam kehidupan kita yang paling manis sekali ialah masa sekolah, di mana kita kawan-kawan ramai, semua buat bersama-sama. Jadi di SMAD ni, sebab kami di SMAD ni datang tingkatan 6, jadi daripada sekolah, daripada banyak sekolah di seluruh Pahang. Ada yang datang dari Hulu, ada yang datang dari Ilir, ada yang datang dari Tengah. Jadi bila kita berkumpul macam-macam kerenah masing-masing, itulah yang menyebabkan pengalaman itu lebih manis lagi. Tahap kematangan penuntut ketika itu agak tinggi. Sebab itulah kami boleh menubuhkan persatuan pelajar-pelajar tingkatan 6 ataupun dalam ringkas Nekaptes. Dan saya tidak fikir ada mana-mana pelajar tingkatan 6 membuat demikian di seluruh negara pun ketika itu. Tak ada, saya rasa. Jadi ikatan ataupun hubungan di antara kami sekelas itu sangat rapat. Dan hubungan yang manisnya juga adalah hubungan kami dengan guru-guru sangat baik. Jadi tidak ada
barrier, tidak ada barrier. Tidak dilihat sebagai di antara pelajar dengan guru, tetapi lebih kepada kawanlah, kawan. Dan mungkin juga ketika itu guru berumur muda, jadi mudah untuk kita berinteraksi dengan guru-guru ketika itu. Ya. Dedikasi guru yang mengajar kami semasa kami di sama ada form 6, pilot lower 6 ataupun upper 6, yang mana pada saya lihat guru kami iaitu Cikgu Orang Cikgu Manap, Cikgu Amida dan juga ada Cikgu Hadi maupun Cikgu Khalid, Cikgu Sabia. Mereka menunjukkan dedikasi yang amat tinggi. Dan Cikgu Siti Hawa, ya tak lupa Cikgu Siti Hawa yang amat tinggi, yang mana ini, pada saya banyak membantu kami, memulakan kami berjaya dalam akademik. Kali kedua ini ialah yang saya dapat kongsi bersama ialah dapat dikatakan sebagai setiakawan antara kami pelajar Form 6. Itu satu perkara yang sangat, satu perkara yang amat berkesan kepada kami kerana kami bersama masa Form 6, kemudian Upper 6 pun sama, tinggal dalam satu dorm bersama. Malahan semangat kami ini, walaupun kami apabila dah habis STPM, ada yang pergi ke UM, ada yang pergi ke UKM, ada yang pergi ke institusi lain, tetapi kami sentiasa berjumpa sampailah sekarang. Jadi itulah perkara saya rasa semangat yang kami dapati, yang semangat yang kami dapat semasa belajar di Sekolah Mentalik. Sebagai sebuah sekolah yang mengukir pelbagai kejayaan sejak 50 tahun penubuhannya, kini SMART terus dikenali bukan sahaja di negeri Pahang, malah seluruh Malaysia kerana modal insan yang dilahirkan begitu membanggakan. Buktinya, pelbagai lapisan tokoh yang cemerlang dan terbilang dilahirkan termasuk pemimpin, usahawan, pendidik, pegawai kerajaan dan swasta. Dalam menempuh arena pendidikan yang kian mencabar, SMART sentiasa bergerak maju dalam melahirkan insan terbilang di bawah pimpinan barisan pengetua yang berdedikasi. Sepanjang 5 dekad penubuhannya, pengetua-pengetua SMART silih berganti dan telah diterajui oleh 19 orang pengetua. Sebagai pengetua muda lah, kata muda umur 28 tahun, apa ini ya. Dan kadang pelajar-pelajar itu nak beza umur mereka pun dengan saya pun tak berapa jauh sangatlah. Jadi mereka jadi anggap dengan saya dengan mereka ini sebagai kawan, rakan. Dan saya apa ini ya, pada ketika itu yang amat mencabarkan pada kami sekalian dan melupakan pada saya peristiwa yang tak dapat saya lupakan ialah di mana kita nak membina, nak wujudkan satu imej sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan. Itu tak ada imej lagi. Dan memang mereka pandang, saya tahu, pandang sinis, pandang negatif, daripada sekolah menengah kebangsaan. Jadi pada saya itu merupakan satu cabaran pada saya. Dan saya memang tak pantang bila ada cabar. Dan saya nak buktikan bahawa SMART ini bukan sama tapi lebih lagi. Saya ingat guru-guru, murid-murid merasa banggalah dengan sekolah di mana sense of belonging tu memang kuat. Mana kita pun dengan pengetua-pengetua yang lama, pengetua-pengetua baru, guru-guru dia tak boleh lupanya. Bila dia sekali dia jadi guru SMART, maknanya ini sampai bila-bila dia akan sentiasa SMART lah. Syukur saya kerana perkhidmatan saya di SMART dihargai. Dan syukur saya kerana saya telah dapat meletakkan SMART di satu tempat yang dihormati, bukan saja memanglah di peringkat negeri Pahang, tidak boleh dipertikaikan lagi, tapi juga di peringkat negara. Mereka adalah merupakan pelajar yang cemerlang. Ambil peluang ini untuk membolehkan para pelajar lebih mendapat peluang dan juga lebih berusaha agar kita dapat menghasilkan para pelajar kita bukan hanya setakat di dalam negara,
kita sepatutnya dapat menghasilkan bilangan pelajar yang dapat tempat-tempat di luar negara bagi 10 universiti terbaik di dunia sebenarnya. Jadi itu sebenarnya yang kita harapkan, agar para pelajar, guru-guru, PABG, alumni sekali bersama-sama dengan SMART bagi menjayakan sempena 50 tahun ini. Kita harap pada 50 tahun seterusnya SMART menjadi lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Jadi itulah semangat SMART yang saya dapat. Saya tak tahu sekarang macam mana. Tapi di mana-mana saja kita menonjolkan satu apa ni ya image. Saya adalah daripada SMART, Sekolah Menengah Muhammad Talib, dan saya berasa bangga ada di sekolah itu. Dan kami adalah hebat. Jadi itu naik semangat, dan semangat itu memang ditanam. Dan saya yang berasa paling sedih sekali bila saya terpaksa meninggalkan sekolah itu. Saya ingat saya berkhidmat 1.5 tahun kot begitulah. Dan pelajar sendiri beratur dengan itu paling-paling menyentuh hati saya lah. Bila saya bawa kereta keluar tu, semua nak jabat tangan. Itulah yang masih kita bayang. Jadi kalau fikir itu pun rasa macam nak menangis. Hingga kini, SMART mengorak langkah semakin jauh untuk terus maju dalam arus pendidikan negara hingga tradisi kegemilangan digapai demi misi dan visi selaras dengan tuntutan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. SMART menjadi lebih cemerlang, gemilang dan terbilang.